Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Anda bersama saya, Ekram. Sebuah lagi topik menarik yang ingin saya sampaikan kepada goers semua hari ini berkenaan sejarah menarik di negara kita. Sejarah apa? Sejarah tentang kewujudan dinosaur di negara kita. Dinosaur seperti yang kita tahu adalah sebuah haiwan yang sangat-sangat besar dengan pelbagai jenis spesies. Ada yang terbang, ada yang hidup di lautan, ada yang hidup di daratan. Perkataan dinosaur itu sendiri datang daripada perkataan Greek. Dino bermaksud besar dan so bermaksud cicak. Kalau digabungkan, dinosaur bermaksud cicak yang besar. Dinosaur adalah hidupan yang hidup bersama-sama dengan jin. Tapi sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, dinosaur dihapuskan dari muka bumi sebab ia tidak sesuai untuk hidup bersama-sama dengan manusia. Untuk melihat macam mana dinosaur-dinosaur ni boleh sampai ke Malaysia pula, pertama sekali kita rujuk daripada sebuah peta zaman silam yang dilakar oleh Ptolemy, seorang penjelajah daripada Greek. Kalau mengikut peta asal yang dilakar oleh Ptolemy, negara-negara Asia Tenggara ni adalah satu. Daripada Sumatera, Semenanjung Malaysia, Borneo, Sabah dan Sarawak, Indonesia, sekitar Kepulauan Filipina, semuanya adalah satu. Tapi peta moden yang kita lihat sekarang, semuanya kita dapat lihat yang negara-negara ni berpecah, tidak lagi seperti dahulu. Peta ni ada juga dicatatkan di dalam sejarah Islam Uthmaniyah. Selain dari itu, tanah ni juga dikenali sebagai Sundaland. Kenapa sekarang tanah-tanah ni nampak seperti berpecah? Ini disebabkan paras lautan yang semakin tinggi menenggelami kawasan sekeliling, meninggalkan kawasan tanah yang kita tahu di peta moden hari ini. Kalau kita tengok peta zaman silam ni, tanah-tanah di Asia Tenggara suatu ketika dahulu bergabung dengan negara-negara di bahagian utara. Dan kalau kita dapat lihat peta ni, kita dapat lihat jalan yang sangat-sangat luas menggabungkan negara-negara Asia Tenggara dengan negara-negara yang terletak di bahagian utara. Berbalik kepada dunia moden sekarang, banyak penemuan-penemuan fosil yang ditemui di selatan Thailand. Di sini kita boleh nampak yang habitat-habitat dinosaur tidak lagi asing di Asia. Berkemungkinan ada yang berhijrah daripada negara-negara di utara turun ke negara-negara di Asia Tenggara. Dan hari ini kita dapat menemui fosil-fosil dinosaur di sekitar negara kita. Itulah teori macam mana dinosaur boleh sampai ke negara kita. Membawa kita kepada penemuan-penemuan fosil di Malaysia. Penemuan fosil pertama yang ingin saya perkenalkan ialah penemuan fosil di Kelantan yang ditemui pada tahun 2020 dahulu. Ini adalah hasil daripada kajian pengkaji di Universiti Malaysia Kelantan. Bila mereka menemui 7 tapak kaki dinosaur spesies sauropod. Sauropod adalah dinosaur gergasi yang sangat-sangat besar dengan leher yang panjang. Ini adalah jenis dinosaur pemakan tumbuhan ataupun dinosaur herbivore. Walaupun di Jurassic Park ataupun di filem-filem dinosaur, kita tengok dinosaur jenis sauropod ni nampak jinak, tapi sebenarnya mereka bersifat ganas dan liar. Mereka mempunyai leher yang sangat-sangat panjang, membolehkan mereka makan daun-daun di atas pokok yang tinggi. Fosil tapak kaki yang ditemui ini dijangka berusia 150 juta tahun. Saiz badan sauropod ni boleh mencecah sehingga 21 meter tinggi dan 15 meter panjang, menimbulkan satu persoalan. Adakah dengan leher yang panjang ni, dinosaur ni mempunyai kaitan dengan jirafah? Tidak, jirafah dan juga sauropod tidak mempunyai kaitan langsung. Penemuan ini ditemui di sebuah lokasi yang dirahsiakan sebab mereka tidak mahu orang datang ke sana dan merosakkan lagi kawasan persekitaran secara langsung mengganggu penyelidikan mereka. Bukan itu sahaja, kalau orang datang ke sana menggali di sekitar kawasan untuk mencari fosil dinosaur, mereka boleh menjual fosil-fosil dinosaur ini dengan harga yang sangat-sangat tinggi sama ada dengan pengumpul ataupun para penyelidik. Suatu ketika dahulu pernah mendiami kawasan hutan di Kelantan. Itulah dinosaur jenis sauropod. Penemuan dinosaur seterusnya kita akan lihat di Gunung Gagau, Terengganu. Pada tahun 2014 dahulu, kumpulan penyelidik menemui fosil gigi, tapak kaki dan juga tulang. Fosil ini dianggar berusia 200 juta tahun. Ada 3 jenis dinosaur yang dikenal pasti berada di sekitar kawasan Terengganu ini. Satu adalah dinosaur jenis Iguanodon. Yang kedua adalah dinosaur jenis Theropod. Dan yang ketiga adalah dinosaur yang sama seperti di Kelantan tadi, iaitu Sauropod. Iguanodon dan juga Sauropod adalah
dinosaur jenis herbivore, manakala theropod adalah dinosaur jenis carnivore ataupun pemangsa. Dinosaur jenis Iguanodonti berkongsi ciri-ciri yang sama dengan haiwan iguana. Itulah nama saintifik dia dikenali sebagai Iguanodont sebab mereka memiliki gigi yang mempunyai sistem biologi yang sama. Dengan panjang dinosaur 10 meter dan ketinggian 2.7 meter, dinosaur ini mempunyai berat 4 sehingga 5 ton. Kalau Iguanodont tadi berkongsi ciri-ciri yang sama dengan iguana, theropod pula berkongsi ciri-ciri yang sama dengan ayam. Dengan panjang 15 kaki dan tinggi 5 kaki, theropod akan bergerak dengan laju untuk membaham mangsa dia. Untuk spesies theropod ni pula dibahagikan pula kepada spesies dinosaur yang lain. Ada yang boleh terbang, ada yang bergerak dengan sangat-sangat laju, ada yang tinggal di atas gunung, ada yang tinggal di dalam kawasan hutan. Tapi spesies jenis theropod yang berlegar-legar di sekitar kawasan Terengganu dulu adalah dinosaur theropod di darat. Bukti terakhir yang membuktikan kewujudan dinosaur di Malaysia ialah penemuan pada tahun 2014 dahulu di Pahang. Kumpulan paleontologis daripada Jepun dan juga Malaysia telah menemui fosil gigi dinosaur berukuran 13 sehingga 14 mm. Ini adalah sebuah jenis dinosaur yang besar sebesar T-Rex ataupun Tyrannosaurus Rex. Dinosaur ini dikenali sebagai Spinosaurus. Berbeza dengan T-Rex, bila T-Rex ni memburu di daratan, Spinosaurus pula memburu di sekitar kawasan sungai dan juga kawasan hutan. Ini adalah dinosaur jenis carnivore yang memakan ikan. Apa yang unik dengan dinosaur ni? Dinosaur ni boleh menyelam dan berenang. Ia mempunyai tulang yang fleksibel di belakang dia yang dikenali sebagai sel ataupun layar. Ini membolehkan dia bergerak dengan sangat laju di dalam air. Pergerakan dia di dalam air ni juga dibantu oleh ekor dia yang panjang dan sangat-sangat fleksibel. Apa yang lebih menarik, kalau kita tengok rahang dan mulut Spinosaurus ni muncung dan tajam macam seekor buaya. Kalau dia meletakkan muncung dia di atas permukaan air, muncung dia tadi boleh mengesan pergerakan ikan-ikan di dalam air. Dia boleh membaham tanpa melihat. Ciri-ciri ni juga ada dengan seekor lagi binatang yang ada muncung yang tajam, iaitu buaya. Spinosaurus yang ada di sekitar kawasan Pahang ni dianggarkan hidup sekitar 65 juta sehingga 145 juta tahun dahulu. Tempat ditemui fosil ni dirahsiakan oleh kerajaan negeri Pahang dan itulah penemuan dinosaur-dinosaur yang ada di sekitar negara kita. Ini menimbulkan banyak persoalan yang menarik. Apakah jenis-jenis dinosaur yang lain lagi yang pernah mundar-mandir di sekitar negara kita suatu ketika dahulu? Tidak mustahil untuk kita menemui lebih banyak lagi fosil dinosaur pada masa hadapan. Namun begitu, itulah penemuan-penemuan yang kita tahu sekarang. Mungkin juga ini akan diletakkan di dalam buku sejarah kita sebab penemuan-penemuan ini sangat-sangat baru untuk sejarah Malaysia. Dan itu sahaja daripada saya perkongsian tentang dinosaur-dinosaur yang ada di Malaysia. Mungkin anda tahu lagi bukti-bukti kewujudan yang lain. Bolehlah kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah. Dan saya ada satu soalan untuk semua goers. Antara dinosaur-dinosaur yang saya ceritakan tadi, dinosaur Spinosaurus, theropod, Iguanodontid dan juga sauropod, mana satu yang anda paling suka? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Macam yang saya cakap tadi, saya paling suka dengan Spinosaurus sebab dia boleh berenang dan juga dia boleh menyelam. Apa-apapun, itu sahaja daripada saya. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Semoga video pada hari ini bermanfaat untuk semua. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.